Bubur ayam sebenarnya mana-mana banyak ya, tapi bubur ayam yang satu ini memang luar biasa. Selain rasanya yang memang enak, kemudian juga isinya itu kalau kita lihat dan kita rasakan segar ya, dan tampilannya aja juga dengan menggunakan piringnya bagus gitu ya. Jadi selain rasa juga menarik tampilannya dan sehat. Dan mau datang. Ya, kita usaha ini sudah 5 tahun. Memasuki di tahun ke-6. Sebelumnya saya bekerja. Karena situasinya tidak mungkin, maka saya bila saat memulai dengan jual bubur ayam. Inspirasinya dari anak saya, bubur ayam aja ya, cetaknya dikit. Jadi ini sudah berjalan tahun ke-6 ya, alhamdulillah sudah mulai maju, sudah banyak pelanggan, sudah banyak pembeli. Kemudian saya barengi dengan buka mie ayam pada siang hari. Saya sewa tempat, siang tidak ada yang pakai. Makanya saya manfaatkan siang itu untuk jual mie ayam. Kemudian ya seperti jual bubur ayam juga, jatuh bangun juga. Namanya juga merintis, ya seperti itulah perjuangannya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak pelanggan. Ya kalau mau datang ke sini setiap hari Selasa sampai Minggu, Senin kami selalu libur kecuali ada kepentingan atau urusan keluarga. Buka mulai jam 6 pagi sampai jam 9.30 atau jam 10, dan selambat-lambatnya jam 11 siang. Kalau mau pesan pakai Gojek, pakai GoShop aja. GoFood nggak saya pakai karena mohon maaf, sudah kita tidak bisa melayani GoFood karena terlalu ramai. Karena kan drivernya juga mereka butuh cepat, kita tidak bisa melayani driver-driver ojol. Jadi kita kalau mau pakai GoShop. WhatsApp namanya bubur ayam dan mie ayam flamboyan. Itu sudah pasti ada di WhatsApp. Apa? 8 2, 10 lagi. Satu lagi tadi ada yang bermanfaat, selain rasanya enak, tampilannya bagus, kemudian bahannya itu segar, harganya juga relatif terjangkau dan murah. Kita mendatangkan bubur ayam yang rasanya luar biasa. So, jangan lupa ya, datang bubur ayam Lamboyan.